Berkunjung ke kota Bandar Lampung, ibu kota Provinsi Lampung, sangat rugi jika sampai tidak mencicipi berbagai kuliner khas kota ini. Salah satunya, mie kodon yang telah berdiri sejak tahun 1963. Lokasi berdagang ada di Jalan Ikan Bawal, nomor 22 Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Mie kodon ini buka dari pukul 13 sampai pukul 19 waktu Indonesia Barat. Suparno, pengelola warung mie kodon, menyampaikan kalau dagangan ini merupakan warisan keluarga yang awal mulanya dimulai dari kakeknya yang bernama Atmodi Wiryo. Dahulu, berjualannya dengan cara dipikul. Resep mie ini kemudian diwariskan dari orang tuanya. Sejak diwariskan, kemudian dikelola orang tuanya, penjualan tidak lagi berkeliling dan mulai menetap. Kodon sebenarnya panggilan dari kakek dulu, zaman dulu. Sudah generasi ketiga, dari kakek, bapak saya, terus saya. Tapi dulu keliling, pikul masih pakai areng. Pakai areng? Masih pakai areng, itu cuma saya. Kan bisa bersama jadi Ternyata awal nama kata kodon muncul ketika pelanggan yang sering membeli mie kakeknya tersebut memanggil dengan nama kodon. Untuk resep mie ini diolah sendiri dan bumbunya pun warisan dari kakeknya. Mie kodon ini terkenal dengan cita rasa gurih dan khas. Sampai saat ini terus mempertahankan cita rasa asli dari mie ini. Mie-nya kayaknya buat sendiri, misalnya juga segar. Sebenarnya ada campur juga ada apa teman siapa ayam ya, iya. Kemudian ada bedanya juga dengan yang lain, ada suiran ayam gorengnya ini, iya. Nambah. Mengenai harga yang ditawarkan, satu porsi mie-nya cukup membayar Rp20.000 per porsi. Untuk jam operasionalnya buka dari siang sampai sore, terkecuali di hari Minggu